Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi tentunya bersama saya Bang Isman. Di video kali ini saya mau mengucapkan terlebih dahulu mohon maaf ya guys, beberapa bulan ini saya sudah tidak upload tentang settingan terbaru PPSB. Agar tidak lag ya guys, maaf ya guys, karena bulan-bulan kemarin saya masih ada kegiatan yang harus saya lakukan ya guys. Tapi untuk kali ini, demi sobatnya Bang Isman, saya akan upload video terbaru tentang settingan PPSB supaya tidak lag, lancar, jernih, dan enak untuk dimainkan ya guys. Tapi sebelum video ini dimulai, kita intro dulu bos. New intro dari Bang Isman. Oke guys, kita langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung saja ke settingannya guys. Kita di menu rendering modenya guys. Di backendnya kita ke open GL saja guys. GL. Terus modenya buffer rendering. Terus simulator block transfer effect-nya kita centang ya guys. Frame skipping-nya kita offin, frame skipping type-nya kita pasang off VBS. Auto frame skip-nya kita biarin saja, jangan dicentang. Terus selanjutnya alternative speed in. Kita unlimited saja, guys, atau kita nolin. Terus kita apain? Terus alternative speed 2-nya kita matiin saja, guys. In. Cross pressing shader-nya kita offin. Off. Display layout editor. Kita ke auto scaling ya guys. Terus kita kembali. Kita ke ignore camera notes wind center. Kita centang ya guys. Full screen kita centang supaya bisa bermain di layar penuh. Rendering resolusinya 2x PSD ya guys. Display resolusinya kita ke native device resolution. Terus scanner duplikatnya kita biarin saja, jangan dicentang. Buffer graphic common faster input lag kita tutup ya guys. Hardware transfernya kita centang, softwarenya kita centang, vertex touchingnya kita centang. Terus lazy texture casingnya kita centang. Terus kelihatan sangat texture something slower kita biarin saja. Dan ini karena cuma ada beberapa yang lambat, terus disable slower, effect speed up nya kita centang. Terus pilihan bezel nya kita high ya guys. Terus hardware translation nya kita centang. Upscale level nya kita off in. Terus selanjutnya ke anisotropic filtering kita 16 kali. Texturing filternya kita auto. Screen scaling filternya kita linear. Terus enable couple-nya biarin saja, jangan dicentang. Camera device-nya 0x camera. Lower resolution for effect reduce artifact kita offin saja guys. Solve VPS counter kita ke port ya guys. Terus sound debug-nya biarin saja, kita ke menu audio. Enable sound kita centang supaya bisa mendengarkan suara dari game-nya. Global volume-nya kita gunakan yang medium saja, 8. Terus alternate speed volume-nya kita use global volume ya guys. Reverb volume-nya kita ke 8 saja. Kemain Bluetooth friendly buffer-nya kita slower, biarin saja. Terus selanjutnya kita ke menu sistem. Kita liganya gunakan yang asli bahasa Indonesia aja guys, bawaan. Terus visualnya biarin saja. Set di background-nya biarin saja. Ui background animasinya kita biarin saja. Terus kita ke fast memory unstoppable. Ini ya guys. Bagian ini kita jangan ditenang.
ignore the pet member SSS, kita jangan ditentang. Ion treat expiring bar kita tentang. Ion timing method kita ke fast leg on strike. Terus for our serial clock speed slower less leg kita biar saja. Jadi tentang tank emulate PSP clock kita ke out progress. Terus event sebenarnya kita offin. Terus screen rotasinya landscape auto. Terus cek versi new versi of PPSSPP nya kita jangan dicetang. Substat slot backup kita biarin saja. Auto load nya substat kita offin ya guys, offin. Terus use system native keyboard kita jangan dicetang. Enable cheat nya kita biarin saja. Jangan PSP model maka PSP CB ya guys. Terus selanjutnya ke sub screenshot in PNG format kita biarin saja, jangan dicetang. Dailing saving kita biarin saja, jangan dicetang. Date formatnya kita ganti ke hari terus bulan terus tahun ya guys. Formatnya kita 24 jam saja. Konfirmasi butuhnya gunakan X sebagai tombol konfirmasi ya guys, atau use X as confirmation button ya guys. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila di video kali ini PPSP ini belum lancar, tonton video PPSP yang ada yang di channelnya Bang Ridman satu pas satu, dan settingannya itu diubah ya guys. Setiap video dari Bang Ridman itu setiap videonya berbeda-beda settingan, tinggal yang cocok yang di guys, tinggal yang cocok pada video yang mana yang kalian pakai saja guys. Ya guys, akhir kata jangan lupa like, sub, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau ke siapapun, ke saudara atau ke siapapun itu, untuk membantu mengembangkan channelnya Bang Ridman lagi. Terus selanjutnya subscribe channel ini, yang paling penting aktifkan loncengnya ya guys, untuk tahu update terbaru dari settingan PPSP dari Bang Ridman ya guys. Oke guys, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.